Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an dengan maksudnya, kata Allah, demi masa. Sesungguhnya manusia ini benar-benar berada di dalam kerugian, kecuali bagi orang-orang yang beriman dengan sebenar-benar keimanan dan yang melaksanakan amal-amal soleh, dan orang yang mengingati ataupun yang berwasiat pada perkara-perkara yang hak dan yang berwasiat kepada perkara-perkara yang salah. Jadi tentunya rahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara ini ataupun ayat yang dibacakan tadi, ayat yang ma'ruf, kita hafal. Kita semua, jangan cakap kita saja, anak-anak kita pun menghafal semua ini. Meskipun hafal dalam keadaan dia tak tahu makna, kita, Allah berikan kurniaan kepada kita untuk memahami daripada makna. Tetapi sejauh mana penghayatan kita terhadap firman Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan ayat tadi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyedarkan kita, umat manusia, yang mana setiap pergerakan manusia ini ataupun pergerakan daripada makhluk-makhluk Allah yang bergerak itu diberikan pada nyawa. Yang mana nyawa ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia ada batas dia, ada tempoh dia Allah berikan. Dia tak akan selama-lamanya. Kerana kata Allah, setiap yang hidup itu pasti akan mati. Setiap yang bernyawa itu pasti akan menemui pada kematian. Maka ketika mana Allah SWT menciptakan kita manusia, maka kita ini ditentukan perjalanan kita itu dengan masa. Yang hari ini kita ada, yang akan sampai satu masa nanti kita tak ada. Yang kita bermula dengan tak ada, kemudiannya kita ada, dan kemudiannya kita akan tidak ada, dan kemudian dibangkitkan kita semua, dan kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah SWT. Maka ketika mana Allah peruntukkan masa kita berada di atas muka bumi inilah yang Allah berfirman dengan yang namanya demi masa ini, banyak manusia yang berada di atas muka bumi ini rugi, 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 kata Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita hari ini kita lihat usia kita, masa ini disebutkan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi, apabila dia datang kepada kita, maka ketika itulah kewajiban kepada kita untuk gunakan ia ketika itu. Kerana Allah Subhanahu wa taala peruntukan masa ini, dia tak seperti benda-benda yang lain yang boleh kita dapat, kita terkikir, kita boleh ambil. Masa ini dia akan terus berjalan, yang jalannya ini sebagaimana kita lihat awan ataupun angin yang berderu, dia berjalan, yang kita dapat lihat. Sebegitulah juga dengan masa, dia berjalan macam itu, cuma dalam keadaan manusia tak nampak dan tak sedar. Ramai daripada kalangan manusia dia tidak sedar, tapi hakikat itu dia berjalan. Maka kebiasaannya manusia ini akan leka dengan peruntukan yang Allah berikan, iaitu yang terkait dengan masa. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis Rasulullah menyebutkan dua nikmat yang selalu dilupakan pada manusia, yang diabaikan oleh manusia, iaitu nikmat kesihatan dan masa lapang. Masa lapang, bila masa ada, maka dia suka abaikan masa tersebut. Maka ini disebutkan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi, ketika mana masa itu datang, maka ketika itulah kita dituntut. Sebab itu terdapat di dalam masa ini, Allah susunkan padanya solat-solat ataupun waktu-waktu yang diperintahkan kepada kita melaksanakan ibadah. Waktu subuh hari ini kita kena laksanakan pada hari ini. Tak boleh subuh hari ini kita bawa kepada esok. Tak boleh, mesti pada hari ini. Kerana kalau kita dah tertinggal hari ini punya subuh, maka esok bukan subuh hari ini, dia dah jadi hari lain. Dia macam itu juga dengan zuhur. Zuhur hari ini mesti dilaksanakan pada waktu zuhur hari ini, tak boleh dilaksanakan pada waktu maghrib. Kerana apabila masuk waktu maghrib, yang zuhur itu sudah tidak datang lagi.
meskipun esok kita dekat esok ada zuhur, tapi zuhur tersebut tak sama dengan zuhur yang ada pada waktu ketiga. Maka ketika ini Allah menyebutkan bahawa segala manusia yang merugi kerana apa? Mereka leka dengan keuntungan yang Allah berikan. Sekali pergi dan tidak akan datang lagi kepada kita. Hari ini tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ulama menyebutkan kepada kita al-wajibatu aktsaru min al-awqat. Kewajiban Allah berikan kepada kita ini banyak berbanding dengan masa yang Allah butuhkan. Ini nak minta kita buat kerja bagai-bagai bermacam-macam kewajiban, tetapi peruntukan tu masa tu sedikit. Mungkin kita rasa tak memadai, tak cukup. Kalau kita diminta buat kerja dalam keadaan ni, kau buat ini, buat ini, 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 nak dalam 2 jam siap, mana boleh bos? Ini banyak benda nak buat, nak angkat lagi, nak packing lagi, nak hantar lagi, nak ini, bagi masa 2 jam mana sempat. Ini Allah Subhanahu Wa Taala memperuntukkan kita masa yang singkat tetapi kewajiban yang banyak. Dalam keadaan macam itu, kita sebut dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin kita menyebutkan bahawa peruntukan masa tersebut tidak cukup, tapi dalam keadaan kita masih lagi leka dan lalai, kita mengabaikan kewajiban Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sedar bahawa ini kewajiban lebih banyak, peruntukan masa tak banyak, tapi kenapa boleh kita jadi manusia-manusia yang boleh mengisi masa tersebut dengan perkara yang lawak, kita sebut perkara yang sia-sia, berbanding dengan memasukkan kewajiban-kewajiban yang telah Allah letakkan kepada kita ini. Maka ini tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang Allah jelaskan kepada kita demi masa. Masa ini adalah satu perkara yang sangat berharga pada kita, sesuatu yang sangat besar kepada kita, kerana ianya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala yang akan menentukan bagaimana pengakhiran kita. Pengakhiran kita, apa yang kita usahakan dengan nikmat masa yang Allah berikan kepada kita, kesempatan yang kita ada ini kita gunakan dengan baik, maka itulah yang kita akan bawa bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika mana kita manfaatkan untuk perkara yang baik, maka perkara yang baik itu telah terkumpul sahamnya dekat akhirat. Kalau kita manfaatkan masa kita ataupun kita isi masa kita ini dengan perkara yang tidak memberi apa-apa manfaat, maka ataupun yang tidak berfaedah, ataupun perkara yang maksiat, maka ia juga telah menanam saham yang tidak baik di akhirat sana. Maka ketika mana kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ketika mana kita melaksanakan amal perbuatan di dunia ni tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, amalan kita ni dicatat. Allah catat amalan kita. Ketika mana dicatat amalan kita tu, di mana diumpankan? Amalan kita ni tadi di mana diletakkan? Ketika ini kita buat, misalnya contoh kita duduk ni dalam majlis ilmu. Ketika ini Allah telah memerintahkan malaikat untuk mencatat amalan kita di dunia ni. Sekarang ni amalan ni tersimpan di mana? Terletak dekat mana? Ini tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana Allah jelaskan di dalam surah Al-Mutaffifin. Dia ada kita rukun, yang mana Allah menyebutkan di sana ada yang tersimpan amal yang dicatat di dalam sijil, ada yang terletak amalan tersebut yang tertulis, iaitu di dalam Iliyin adalah satu tempat yang mana ianya menyimpan, kita sebut akan catatan amalan perbuatan baik manusia. Ini terletaknya di dalam syurga Allah SWT tinggi. Ketika mana ni kita duduk di dalam majlis ataupun melaksanakan amalan kebaikan, amalan kebaikan tadi telah berada di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini begitu juga ketika mana kita melaksanakan perkara yang maksiat, perkara yang buruk, ketika ini amalan tadi itu telah berada di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam sijil. Kita masih berada di atas dunia, amalan kita dah pergi dulu. Ini kita kena ingat. Maka ketika ini tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam hakikat yang boleh kita sebutkan, ketika mana nanti satu hari kita dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan putus segala amalan kita itu, terputus. Segala yang menjadikan penarik kepada kita ni, yang membawa kita untuk masuk ke dalam syurga Allah ataupun ke dalam neraka Allah, itu ditimbang melalui mana?
melalui ini yang dah tersimpan dia tadi. Kalau misalnya contoh amal perbuatan kita tu banyak dan amalan tersebut amalan yang diredai oleh Allah SWT, kita laksanakan solat tanpa ada riak ujub, sum'ah dan sebagainya, kita bersedekah dan sebagainya lillahi ta'ala, tidak ada kerana makhluk, Allah terima ianya dengan baik, maka ketika itu tuan-tuan dia punya cas jadi kuat, power dia tu jadi kuat. Ketika mana kita berdiri di hadapan Allah SWT, ini amalan tadi tu macam magnet, dia datang tu macam magnet, kitab itu datang. Kalau yang berat ni, yang power tu lebih banyak dekat yang amal baik, amal baik akan datang melalui belah kanan kita, datang kitab kita. Itu yang sampai dulu. Sebab itu manusia ini ketika mana berada di hadapan Allah SWT, kitab mana yang datang dulu? Maka ketika itu bimbang manusia, kita ni tak tahu ni sekarang ni pintu sana kanan atau pintu kiri yang akan datang. Kalau datang belah kanan, maka ini kata si riwayat menceritakan berkaitan dengan Bahlul. Bahlul ni seorang wali, yang mana ketika mana ia menoleh ke belah kanan dia tersenyum, tetapi bila dia menoleh ke belah kiri dia menangis. Maka orang bertanya kepada si Bahlul, kenapa kau bila melihat kepada kanan kau tersenyum, tapi bila kau lihat kepada kiri kau menangis? Aku tersenyum belah kanan, kata dia, kerana aku membayangkan buku amalan aku ini datangnya daripada belah kanan, aku terima daripada belah kanan, dan aku menangis rasa sedih kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan daripada amalan aku itu belah kiri yang aku bimbang. Maka ini yang perlu kita muhasabah. Allah menjanjikan orang yang tidak akan rugi di atas dunia dan di akhirat ini, orang-orang yang berkat pada masa dia, waktu dia, itu ada empat. Yang pertamanya tadi, orang-orang yang beriman, yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sungguh-sungguh mereka beriman kepada Allah, mereka dengan keyakinan yang sepenuhnya daripada hati mereka ini, mereka ini melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketaatan banyak, contoh yang dirahmati Allah SWT, ketaatan ini banyak. Merangkumi ianya dengan perkara yang paling besar, itu adalah dengan kita melaksanakan solat. Solat adalah tiang kepada agama. Agama ini adalah rumah yang mana kita ni duduk di dalamnya, yang diberkati oleh Allah SWT, dan kita mengiktiraf bahwasanya Allah itu adalah Ahad, Allah satu. Kita duduk di dalam Islam. Maka duduk dalam Islam, sebagai seorang Islam wajib kita mendirikan solat. Maka solat penting ini. Kita nak diri kita ini dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bebas daripada perkara-perkara yang boleh menjerumuskan kita ke lembah-lembah kemaksiatan yang kita sebutkan tadi, yang terikut-terikut dengan cara-cara orang Yahudi dan orang Nasara. Solat kena jaga. Yang pertama, solat ni tentu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala ni Rasulullah dah tunjuk dah kepada kita. Teladani daripada sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj, kan kita Rasulullah ketika mana nak Isra Mi'raj tuan-tuan, dalam peristiwa Isra itu, daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, bertengankan malaikat Jibril, Rasulullah berjalan ataupun Rasulullah menuju ke Masjidil Aqsa. Ini Isra adalah perjalanan di atas dunia dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini Isra. Ketika peristiwa Isra diperlihatkan oleh Allah SWT kepada Rasulullah, ada golongan yang hari ini bercucuk tanam, esok dia tuai hasil. Hari ini tanam jagung, esok dia boleh dapat hasil daripada tanaman tersebut. Esoklah macam itu. Rasulullah tanya mereka Jibril, wahai Jibril, itu golongan apa? Kata Jibril, ini adalah golongan-golongan mereka yang mempertahankan agama Allah, yang mana mereka ini sanggup mati di jalan Allah SWT, sanggup mati kerana mempertahankan agama Allah SWT. Maka sebab itu hari ini mereka kerjakan perkara itu dengan penuh yakin bahwasanya Allah berikan ganjaran di syurga, maka Allah berikan. Hari ini minta esok dapat. Dan Rasulullah jalan, Rasulullah tercium bau wangian. Wahai Jibril, kata Rasulullah, wangian apakah ini?
Kata Jibril, ini wahyu yang datang daripada kuburan Masyita. Seorang yang menjaga ketauhidan kepada Allah SWT ketika mana dia bekerja mengikat rambut Fir'aun di dalam istana Fir'aun ini. Kita tahu kisah Masyita. Allah tunjukkan kebaikan daripada apa yang dikerjakan di atas dunia. Nah, kemudian Rasulullah berjalan, Rasulullah melihat pula peristiwa. Ada orang golongan yang mencakar untuk mereka, ada golongan yang gunting lidah mereka, ada yang pecahkan kepala mereka, ada golongan yang mana ketika mengangkat beban yang berat dia tak mampu, kemudian tak tergalakkan. Mereka tak akan tergolong daripada golongan orang-orang yang diazab sebagaimana Allah tunjukkan kepada Rasulullah dalam peristiwa Isra' tadi. Mereka tak akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan satu syarat. Ada syaratnya lagi. Solat itu mesti dengan khusyuk. Solat itu mesti dijaga hatinya. Bukan solat kita ni supaya orang tengok kita. Bukan solat kita ni supaya orang bagi lakab kita ni orang soleh, orang masjid, orang surau. Bukan. Tetapi kita solat itu orang tengok, orang tak tengok ke, tetap lillahi ta'ala. Baru solat kita tu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dipelihara diri kita daripada perkara-perkara keji dan muka. Ustaz, saya solat tapi susah sangat nak macaman. Susah sangat nak jaga perkara-perkara yang keji, kadang-kadang terbuat juga. Tengok kita solat macam mana. Orang yang solat pasti akan dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak akan Allah biarkan orang yang solat dalam keadaan khusyuk, orang yang solat dalam keadaan ikhlas, Allah tidak akan berikan satu perkeburukan masuk kepada dia. Bahkan dia akan jadi seorang yang zuhud, dia akan jadi seorang yang wara', dia akan menjadi seorang yang tidak memikirkan pada perkara-perkara yang memuaskan pada nafsu tidak. Kenapa? Kerana hatinya ini tadi telah dibawa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita pun sama begitu. Kita muhasabah diri kita bagaimana solat kita. Ni lagi satu tuan-tuan yang dirahmati Allah. Macam mana kadang-kadang kita solat tak datang khusyuk kita. Solat jika dilaksanakan dengan baik tuan-tuan, hilang gusar kita, masalah kita jadi kecil ni kalau solat kita jaga. Macam mana kita nak solat dalam keadaan khusyuk? Bagaimana kita nak solat dalam keadaan kita ini ikhlas kerana Allah SWT, sedang kita punya wudu pun kadang-kadang kita tak sempurnakan. Ini wudu ini disempurnakan ia supaya solat kita dalam keadaan tenang dan jauh daripada gangguan iblis. Kita tengok balik kita solat macam mana. Kita nak solat dari waktu subuh air sejuk, kita pakai gitu-gitu je, kaki pakai tipak-tipak gitu je, air kena tak kena kita. Maka kita ambil wudu pun hati kita rasa tak datang kalau nak solat tu kan. Masa kita dah fikir mata nak matuh, nak tertidur dan sebagainya kan. Maka ketika itu kita buat sempurna. Maka ketika mana kita huru-harukan dalam pada kita punya solat, maka kehidupan kita pun huru-haru. Hati kita lagi lah berkecamuk. Maksudnya macam itu. Jadi sebab itu tentu yang dirahmati Allah SWT, ini perkara yang pertama untuk menjadikan kita orang yang tidak rugi itu solat sangat-sangat penting. Dan begitu juga Allah menyebutkan kemudian wa'amilu salihan, ini menjadi orang yang beriman tadi dengan solat kita. Dan Allah menyebutkan tidak akan jadi orang-orang yang rugi dunia ataupun akhirat orang yang mengerjakan amal soleh. Amal soleh, amal ni banyak. Amal jahat pun nama amal juga. Masa amal ni dia datang daripada perkataan Arab, perbuatan. Perbuatan ada yang soleh, ada yang sayi'ah, ada yang tak baik. Maka yang kita nak ini adalah perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik ini adalah satu tuntutan kepada kita. Kita ni cerita ni tadi bahawasanya kehidupan kita yang Allah peruntukan dengan masa ini, kewajiban itu lebih banyak. Maka kita daripada kebanyakan, daripada banyak-banyaknya amalan kita ni tuan-tuan, kita tak tahu mana amalan kita yang akan masukkan kita dalam syurga. Allah uji manusia dengan dua benda di atas dunia. Yang pertama, Allah uji mereka ini dengan nikmat kesenangan. Nikmat kesenangan Allah uji seseorang manusia, maka manusia ini yang Allah nak ujikan pada dia sama ada dia jadi orang yang bersyukur ataupun orang yang kufur. Orang yang bersyukur yang dikehendaki oleh Allah. Maka sebab itu kita bila diuji dengan nikmat keimanan, nikmat kesenangan,
dekat atas dunia, jadilah kita orang yang bersyukur. Allah redha telah Allah berikan kepada kita nikmat, kita bersyukur pula dengan nikmat tersebut. Allah redha kepada kita, Allah sayang kepada kita. Adakah kita jadi orang yang rugi kalau disayang oleh Allah SWT? Ini kita fikir. Yang pertama. Yang kedua, Allah uji manusia ini dengan ujian. Kesusahan, kepayahan, Allah dah uji sama ada dia jadi orang yang bersabar ataupun orang yang berputus asa terhadap ujian Allah. Allah nakkan kita jadi orang-orang yang bersabar. Orang yang bersabar, innallaha ma'as sabirin. Allah suka, Allah sayang orang-orang yang sabar. Kita ni diujikan atas dunia ni, mana kita yang duduk dalam masjid ini, dia Allah kurniakan pada kita berlain-lain. Ada orang yang Allah berikan kelebihan daripada nikmat. Ada yang orang yang Allah tak berikan dia daripada nikmat yang banyak atas dunia. Maka yang Allah ujikan dengan nikmat, kesenangan, jadi orang yang bersyukur. Ingat, ini semua datang daripada Allah. Bila-bila Allah boleh tarik balik kita, ketika mana Allah beri nikmat kepada kita, kita simpan untuk diri kita, tuan-tuan, sehingga kan bila kita mati, nikmat tadi itu masih ada. Maksudnya belum sempat lagi untuk kita tauzihkan, kita manfaatkan untuk orang lain. Kita berdiri di hadapan Allah lama, Allah tanya satu persatu daripada apa yang kita tinggalkan tadi. Jadi kita keingat. Tetapi sekiranya kita dengan nikmat yang Allah berikan, kita dah beri dah, ini beri, ini ada yang baki lagi yang tak sempat nak diselesaikan. Itu hujah kita di hadapan Allah. Allah tahu, seandainya aku berikan kampung lagi nyawa pada umat hamba-Mu ini, maka pasti dia akan selesaikan bahagian-bahagian ini untuk diberikan kepada orang-orang yang selayaknya diberikan untuk manfaat agama dan selamat. Maka itu hujah. Tetapi kalau kita tidak ada cita-cita, kita simpan untuk kita saja, maka ini yang kita bimbang untuk diri kita. Tuan-tuan. Dan begitu juga ketika Allah uji seseorang dengan kesusahan, kepayahan, jadilah orang yang bersabar. Jangan kita jadi orang yang bersangka buruk dengan Allah SWT. Jangan. Hari ini kadang-kadang kita ni nak beli rumah pun tak mampu. Dapat tengok rumah orang je lah. Ketika mana kita lalu rumah orang besar ni lah. Niatkan dalam diri kita, pujuk diri kita, tak apa. Dekat ajalah aku dengan Allah SWT. Mudah-mudahan di syurga nanti rumah aku lah yang Allah beri lagi besar. Di dunia Allah tak bagi, tuan-tuan, jangan sedih. Di akhirat Allah bagi. Sangka baik dengan Allah, sabar dengan perkara tersebut. Yang ada dekat dunia ini bukan selama-lamanya, tak. Semua akan fana, akan kembali. Cuma yang kekal itu di dalam syurga Allah SWT. Masa itu nak buat apa, tuan-tuan, buat. Nak pasang pakar besar pun, nak jadikan apa ke, masih buat itu semua, dia tidak akan habis. Kerana nikmat Allah berikan kepada orang-orang yang bersama. Ini kita kena ingat. Sebab itu jangan kita bersangka yang tidak baik dengan Allah. Terus aja kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka daripada kesimpulan kehidupan kita akhir zaman ini, bagaimana yang kita sebut daripada masa-masa yang Allah berikan peruntukan kepada kita, maka yang pertamanya tadi saya ingatkan kembali, solat kita ini perlulah kita jaga di zaman fitnah ini. Akan datang nanti satu fitnah yang paling besar, Masih Dajjal. Ini akan bawa yang dalam tempoh masa yang singkat Allah SWT peruntukan pada dia akan bawa sebanyaknya orang untuk ikut dengan dia. Orang yang selamat adalah orang yang tetap berpegang kepada tali Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Rasulullah menyebutkan, mengingatkan kita, qul aamantu billahi tsumma istaqam. Setelah mana kita menyatakan kita beriman kepada Allah, maka istiqamah kita dalam diri kita sebut taat pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama, solat kita kena jaga. Mudah-mudahan kita ni terjaga diri kita. Yang keduanya tentu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang terkait dengan Al-Quran. Al-Quran ini yang akan membimbing kita. Orang-orang yang baca Al-Quran, akan datang Al-Quran itu sebagai syafaat pada dia. Kita ni, minta maaf saya sebut, kalau kita pada hari ini tuan-tuan tak mampu baca Al-Quran, belajar baca Al-Quran dengan baik.
tak mampu nak baca dengan baik, ataupun kalau mampu, nak boleh menghafal, hafal. Tak mampu nak menghafal, dapat perbaiki bacaan kita, baca. Al-Quran itu adalah untuk dibaca. Rasulullah ajarkan, Allah sebut di dalam Al-Quran, Rasulullah ini didatangkan dan membacakan ayat-ayat kami kepada Allah SWT. Dibacakan kepada kita supaya kita faham dan kita ambil ibrah, peringatan daripada ini. Bila kita ambil peringatan, dapatlah kita beramal dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini Al-Quran ini adalah satu yang mulia, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala datangkan Al-Quran itu karena Allah datang dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kemudian yang bawa Al-Quran ini adalah malaikat Jibril, yang mana ia ini mulia daripada malaikat-malaikat yang lain. Kemudian diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana mulia daripada manusia, karena manusia. Dan begitu juga diturunkan Al-Quran ini kepada umat, yang mana umat ini khair umat, sebaik-baik umat. Al-Quran, kitab suci umat Islam ini perlu kita jadikan sahabat. Kita jadikan sahabat, kita lakukan aja. Al-Quran. Karena Al-Quran ini akan memimpin diri kita, ahli keluarga kita ini selamat daripada azab dan api neraka. Itu yang ketiga. Kedua. Yang ketiganya, perbanyakkan kita berselawat kata junjungan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ajar kita banyak benda. Kita ni tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu taala, banyakkan berselawat maka kita mudah untuk beramal soleh. Kita berselawat banyak maka kita ini suka untuk melakukan perkara-perkara yang soleh. Kerana Rasulullah ajarkan kepada kita, Rasulullah sebut apa nama kata Nabi, innama buithtu li utammima makarim al-akhlaq. Aku ni diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Segala yang Rasulullah tunjukkan kepada kita itu adalah kesempurnaan di dalam akhlak. Maka ketika mana kita banyak berselawat, maka ketika itu akhlak kita jadi baik. Kita banyak berselawat, kita mudah melaksanakan amal-amal sunat yang Rasulullah ajarkan kepada kita ini untuk peringatan diri saya dan kita semua. Banyakkan selawat tentang yang dirahmati Allah.